Silakan kemana? Belum pada sarapan kan? Belum. Ini ada bubur nih. Wow, baru kali ini ngerasain sarapan di jam 5 sore. Ini bubur-bubur anak-anak TikTok, bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam, tumben-tumben. Ini bubur gua. Ini bubur ayam. Ayam. Ada apa nih kok tiba-tiba bawa bubur? Ada ruang interogasi harus steril. Iya. Biar santai aja. Biar relax. Iya, biar relax, biar relax. Katanya Adinda Thomas ini penyuka bubur. Iya. Betul. Kamu tim bubur diaduk apa bubur ditebalikin? Diaduk apa? Enggak diaduk dong. Gimana? Bubur diaduk atau? Saya tim bubur diaduk karena saya suka hal-hal yang adil. Jadi kecapnya kecampur, kacangnya kecampur. Berarti Anda tidak melihat estetika dari sebuah makanan. Oh, jadi saya foto dulu pertama, abis itu saya aduk-aduk. Kalau Anda sukanya makan bubur diaduk, kenapa nggak pesennya ke abang-abangnya datang langsung udah diaduk sama abangnya? Pengen ada seni mengaduk sendiri juga sih, Pak, biasanya. Adinda, Anda kan penyuka bubur. Betul, Pak. Beda dengan saya. Oh. Kalau saya penyuka kamu. Ya! Begitu tuh orang. Saya gak nyangka, Pak, dipuji sama kakek sendiri. Kakek! Kok kakek, Dinda? Kasih tahu. Bisa tepat sekali. Ini gak ada sambel. Ya, saya ambilin. Gak ada saus tomat, bubur. Nah, jadi tutorial ngaduknya setengah-setengah aja. Lu ngerti kagak sih, Bang? Apa? Masa bubur pakai saus tomat? Astaga, salah ambil saya, ntar saya ambilin ya. Ngomong-ngomong bubur ya, saya punya pengalaman nih. Apa tuh? Apa, Pak? Waktu itu saya pernah beli bubur ya. Hmm. Terus saya bilang, Bang, beli bubur dong. Saya bilang begitu kan. Terus dia tanya, kasih ayam nggak? Lah, kalau kasih ayam, saya makan apa? Iya. Juga ya. Saya makan apa? Sama kayak tukang nasi goreng ini berarti. Sama kayak tukang nasi goreng ini. Iya, sama kayak tukang nasi goreng ini, Pak. Iya. Adinda pernah juga saya waktu. Gimana tuh, saya beli nasi goreng kan. Bang! Berhenti nasi goreng. Beli nasi goreng, saya bilang begitu. Oh, siap. Berapa? Sepiring aja, sepiring. Pedas enggak? Dia bilang gitu. Lah mana saya tahu? Kan saya belum nyobain. Sama kejadian juga yang waktu komandan beli kaos singlet, coba ceritanya. Kaos singlet gimana, komandan? Ada penasaran nih. Ada apa dengan yang kaos singlet? Apa? Kenapa kaos singlet? Yang itu belum ada. Lu mah gitu. Kita interogasinya santai aja, biar kamu gak tegang. Selain suka bubur, katanya kamu cinta One Piece ya? Betul. Karakter siapa yang paling disuka? Luffy. Lah, kalau kamu sukanya Luffy? Iya. Kalau aku sukanya Luffy. Yeah. Nah, enggak, aku sukanya Napoli sama Barcelona. Beda itu klub bola. Kamu suka aku dong? Beda. Aduh. Kali ini kita interogasi nggak usah tegang-tegang, santai aja. Iya, Pak. Ngemakan. Bubur-bubur apa sih yang paling kamu enak? Nah, maksudnya? Maksudnya apa sih, Pak? Bubur yang paling kamu suka. Bubur Bandung. Kalau aku, beda. Aku sukanya bubur. Karena aku bubur mencintai kamu. Jujur, jujur. Pernah tahu nggak ada seorang peneliti meneliti jenis-jenis bubur yang ada di Indonesia? Ya. Katanya yang paling enak tuh bubur Sukabumi. Kenapa, Pak? Menurut gua enggak. Cianjur. Gua yang paling enak adalah bubur suka kamu. Ya. Tapi bubur Cianjur enak kok. Dan itu bikin penuh dengan romantisme. Bubur Cianjur, Cianjur sayang sama kamu. Ya. Terlanjur, ya. Terlanjur maksudnya. Tadi juga sama bubur. Sur, sur. Hah? Kosong aja nih, Sur. Ya, gua sukanya Napoli sama Barcelona. Eh, beda, woi, beda. Lu udah kemana masih Napoli aja sama Barcelona?